Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Baik, hari ini kita akan belajar tema kelestarian dalam unit pengurusan sisa pekerjaan. Standard kandungan adalah 3.3 menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran 3.3.2 mengedit dan mengumumkan hasil penulisan daripada aspek suku ayat. Okay, objektifnya mengenal pasti kesalahan suku ayat dalam penulisan. Mengedit dan mengumumkan kesalahan suku ayat dengan betul. Baik, kita rujuk buku teks. Jilid 2 Bahasa Melayu, halaman muka surat 24. Nabilah dan keluarganya membaca surat khabar. Menurut laporan akhbar, pihak berkuasa telah melantik kontraktor pembersihan untuk memungut sisa pupukan. Baik. Kita tengok berita ataupun keratan akhbar dalam berita kita ni. Okay. Ini adalah contoh jadual kutipan sisa pekerjaan. Baik, Johor Bahru, 18 Julai. Pihak berkuasa tempatan DBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Sisa dikutip akan makanan dua kali seminggu. Sisa dikutip sekali yang boleh dikita semula seminggu. Ini ayat yang merah ni salah. Kita akan betulkan nanti. Baik. Seterusnya, pihak PBT berharap agar penduduk mematuhi jadual baharu itu. Penggunaan jadual baharu itu akan semua pihak memudahkan. Ini pun ayat pelik ni. Nanti kita betulkan. Pihak PBT juga akan mengedarkan risalah dan tata cara pengasingan sisa. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Yang merah ni pun salah. Seterusnya, pada hari kutipan, pengguna hanya perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Jumlah sampah yang dibuang ke tapak pelukusan sampah juga dapat dikurangkan. Harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Peliklah ayat. Kita betulkan nanti. Okey, kesalahan satu ayat itu apa? Ya? Ayat yang tidak betul susunannya. Ayat dia tidak betul. Contohnya macam ni bawah ni. Ya. Apabila kata-kata tidak betul susunannya, maka bentuk bahasa menjadi salah. Contoh, ini hari Azizah tidak datang. Ini salah ayat ni. Ayat yang betul, hari ini Azizah tidak datang. Ini betul ayat. Baik, seterusnya mari kita kenal pasti kesalahan satu ayat yang dalam teks tadi. Baik, sisa dikutip akan makanan dua kali seminggu. Sisa makanan akan dikutip dua kali seminggu. Ini ayat yang betul. Baik, seterusnya. Penggunaan jadual baharu itu akan semua pihak memudahkan. Salah ni. Yang betulnya penggunaan jadual baharu itu akan memudahkan semua pihak.
Seterusnya, panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Sepatutnya, buku panduan juga akan diedarkan ke setiap rumah. Buku panduan ya, itu cikgu silap type. Buku panduan juga akan diedarkan ke setiap rumah. Baik, seterusnya, langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Itu salah ni. Kita betulkan seperti di bawah ni. Langkah ini untuk memastikan sisa buangan tidak akan terjatuh ke dalam longkang. Ha, itunya. Baik, seterusnya. Harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Sepatutnya yang betul, semua pihak harus bekerjasama untuk melestarikan alam sekitar. Lestari ini bermaksud menyempurnakan, ya, memelihara. Baik, sekarang kita buka buku aktiviti berkenaan dengan pelukisan ubat-ubatan. Kamu cuba edit dan bunyikan suatu ayat yang digaris tu, ya. Editkan ataupun betulkan. Nanti bila dah siap, awak upload ke dalam Google Classroom. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.